Peren Panjang Natal Tur Tahun Anyar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nitenan kasayagaan jalur serta selesai hiji posko utama anu pernah nadi lelewak nagrek Kabupaten Bandung. Sejeroning kitu Satlantas Polresta Bandung Ngerong puncer patali marga kendaraan bakal karandapan peuting Natal serta peuting bagantina tahun. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Heri Antasari nitenan kasayagaan jalur serta posko mapag prepanjang Natal Tur Tahun Anyar kasalasaiji posko di Lelewek Nagreg Kabupaten Bandung poe Senin berang 21 Desember 2020. Heri Antasari ngebrehken Dinas Perhubungan Jawa Barat nyiagakeun 4 posko di saban kota jeung kabupaten di sakuliah Jawa Barat kalawan jumlah sagemblengna ngahontal 100 posko. Lian tik itu Dinas Perhubungan Jawa Barat ge masang sababaraha CCTV anyar di sajumlahing lelewek anu dierong rawan kacilakaan serta musibah alam. Rangkaian pengecekan akhir ya sekaligus juga memantau arus pemantauan pertama terhadap arus mudik dalam rangka libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021. Jadi ini lebih kepada pengecekan akhir baik jajaran SDM maupun sajroning kitu Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Erik Bangun Prakasa mahing masyarakat ngalakonan pakansi dina mangsa prepanjang salila sasalad COVID-19 dumeh resiko sumebarna COVID-19 ayeuna masih kawilang mahabu. Dina operasi lilin 2020, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung nyayagakeun personel di tilu jalur anu dierong rawan, nyaeta jalur Ciwidey, Cileunyi, jeung Cikaledong. Erik ngerong puncer patali marga kendaraan dina prenatal jeung tahun anyar bakal karandapan dua kali, nyaeta tanggal 24 tur 25 Desember nalika prenatal, sarta tanggal 30 jeung 31 Desember nalika pre tahun anyar. Tetap melaksanakan liburan ini di rumah saja bersama keluarga, tidak perlu keluar apabila tidak terlalu penting. Dan harapan kami bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung. Bang, untuk jalur-jalur yang perlu diantisipasi itu di mana saja? Yang kami antisipasi ada tiga jalur penting. Yang pertama jalur wisata yaitu di Ciwidey, yang kemudian yang kedua di Cileunyi, yang ketiga di Cikaledong. Itu pertemuan dari mulai Kabupaten Bandung sampai ke Minangka tarekah pikeun ngaminimalisasi sarta numpes sumebarna COVID-19 di klaster objek wisata jeung kulawarga, pamarentah sarta aparat keamanan meredih masyarakat sangkan ngamangpaatkeun prepanjang di imah bari salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan 3M nyaeta make masker, ngumbah leungeun make sabun sarta ngajaga jarak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.